Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi lur. Semoga kita semua sehat selalu. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi cara membuat atap dari daun ilalang. Gak usah lama-lama lur, langsung saja kita siapkan 3 bahan ini. Pertama daun ilalangnya, kemudian ini bambu untuk tahanannya, dan ini adalah tali terbuat dari bambu muda yang dibuat itu. Kemudian untuk pembuatannya juga sangat mudah. Pertama kita ambil daun si lalangnya ini secukupnya, dan kita letakkan di bawah bambunya, kemudian dilipat pas tengah-tengah. Kemudian kita gunakan bambu muda tadi untuk talinya. Perlu diperhatikan kenapa bambunya harus muda, karena kalau bambunya sudah tua itu gampang patah ya. Pokoknya begitu seterusnya sampai selesai, cukup mudah saya rasa dan mudah dimengerti. Dan ini atap yang sudah jadi. Ada beberapa tadi yang sudah saya kerjakan, udah beres. Tinggal lanjut pemasangannya. Pokoknya simak terus video ini. Kita lanjut masang. Alhamdulillah sudah terpasang semua. Ini adalah penampakan atap dari atas. Dan ini penampakan atap dari bawah. Atap ilalang bisa terpakai sekitar 3 tahun. Atau kalau kita membuatnya tebal, bisa beberapa tahun kita awet pokoknya. Tinggal lanjut beres-beres. Oke lur, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.